Ini dia kereta api Bhatara Krishna dengan perlahan-lahan melalui pelarangan RP1 RW2 Gayam Sukoharjo. Selamat jalan Bhatara Krishna. Semoga selamat sampai tujuan. Ngeri kali deh. Panjang. Kereta Bhatara Krishna di musim pandemi COVID-19 Corona yang merebak varian Delta tetap melayani transportasi darat melalui kereta api jurusan Surakarta dan Wonogiri. Tidak terganggu oleh PPKM darurat yang dilakukan oleh pemerintah. Kita simak kereta rail bus Bhatara Krishna yang persiapan meluncur dari stasiun Sukoharjo menuju stasiun Wonogiri. Nah, ini dia kereta api Bhatara Krishna dengan perlahan-lahan melalui pelarangan RP1 RW2 Gayam Sukoharjo. Selamat jalan Bhatara Krishna. Semoga selamat sampai tujuan. Kereta Bhatara Krishna lewat. Ini si bocil-bocilnya. Nih, lihat bocilnya. Penggemar Bhatara Krishna ya. Mas Haris. Itu Mas Haris. Ini penggemar Bhatara Krishna lewat. Dia menunggu Bhatara Krishna lewat. Nah itu dengan Budi, dengan Pak D ya, ya dengan Mbah Kakungnya itu. Bhatara Krishna lewat, senang sekali dia lihat Bhatara Krishna. Nah, situ aja. Di situ aja ya, di situ aja ya. Lihat sepur. Lihat sepur dia. Kereta Bhatara Krishna masih menaikkan penumpang dia. Tadi kejauhan kelihatan. Kita shoot. Bhatara Krishna aja. Masih menaikkan penumpang. Bhatara Krishna.
bisa lihat. Mulai jalan dia. Tadi kejaruan. Mulai jalan. Suaranya nyaring sekali. Panjang. Nah, lihat. Wih. Melewati Kelurahan Gayam ya. Larangan ini palang pintunya. Banyak yang menunggu. Selamat jalan Bathara Kresna dari Stasiun Sukoharjo menuju Stasiun Wonogiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.